Gimana nih, Pak? Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk gabung ke Arema. Semoga di tahun ini dapat hasil yang baik dan Arema juga bisa di jalur yang lebih baik. Memang sudah negosiasi sudah jauh-jauh hari. Negosiasinya sudah jauh-jauh hari. Oh, negosiasinya itu mungkin satu pekan, satu minggu sebelum lebaran. Saat dikontak manajemen Arema, bagaimana perasaan? Ya, alhamdulillah cukup senang karena Arema juga salah satu tim yang besar juga kan di Liga Indonesia. Jadi saya cukup senang juga. Sangat senang bisa gabung ke Arema. Kalau Rifat, pertimbangannya milih Arema apa sih? Selain Arema untuk klub besar. Ya, untuk kemarin tidak ada, cuman ada beberapa tim aja, makanya saya lebih pilih Arema itu. Alasannya? Ya, salah satunya itu Arema adalah klub besar, banyak sejarah juga, suatu kebanggaan juga bisa main buat tim Arema. Dan apa sebelumnya komunikasi Kipu pernah di sini kan sama mereka berapa? Iya. Kontak sama mereka juga. Nah, tiba-tiba saya dikontak sama Coach Kutu. Kalau sama Coach Kutu sendiri, melihat apa kedepannya kira-kira kayak bermainnya, di mana adaptasinya, kira-kira seperti apa? Ya, semoga kita semua bisa beradaptasi dengan sesuai arahan pelatih ya. Semoga kita bisa, semua pemain bisa berkembang dan sesuai arahan pelatih. Berapa musim pelatih? Untuk itu tanya satu musim aja, belum tahu sih. Berarti ke depan kita bersama Arema FC seperti apa? Ya, pokoknya yang terbaik aja ya buat Arema ya. Pokoknya yang dikasih terbaik aja buat Arema dan seluruh Arema juga bisa kembali dan sempat juga kan. Ya semoga tahun ini kembali ke jalan lebih baik, mungkin lebih berprestasi lagi. Rifat, kalau melihat kemarin kan Arema sempat ada masalah seperti itu tersial-sial. Kalau Mas Rifat sendiri gimana sih? Apa itu jadi pertimbangan? Oh, beban apa gimana gitu nanti kita bahas. Sebenarnya tidak juga ya itu. Ya itu musibah lah. Mau tidak mau kita harus terima kan. Itu juga mungkin sudah takdir. Tapi tetap kita harus tetap bergerak maju, tidak mungkin kita mau selalu larut dalam ini kan. Ya tetap yang terbaik lah. Persaingan di posisi kamu. Ya kalau untuk persaingan ya normal aja, semua sepak bola harus bersaing, semua posisi harus bersaing. Biasa. Apa yang harus dilakukan? Ya berikan yang terbaik aja. Pokoknya berikan yang terbaik untuk tim. Soal. Tadi kan perdana dengan tim rekan-rekan barunya gimana? Ya, alhamdulillah optimis juga, ada beberapa senior juga kan, Mas Dendi, Mas John, sering-sering ya kasih masukan juga kan. Riva tadi kan punya target memberi yang terbaik untuk Arema ya. Nih ya, kira-kira saingan ke depan dari Arema di kompetisi mendatang ini siapa sih? Untuk berprestasi di Liga. Ya banyak tim yang bagus ya. Ada juga ya Persib Bandung, Borneo, Bali United juga. Tapi jadi sepak bola kita juga harus berbuat yang terbaik juga siap. Arema ini kan klub kedua kamu di Jatim ya setelah Nah, kenapa pertimbangannya balik ke Jatim? Apa levelnya mungkin atmosfernya kompetitif atau gimana? Nah, dari dulu juga saya semenjak di sini kan, semenjak di Madura, ya saya suka daerah ini. Saya bisa lebih fokus, dekat juga dengan saudara-saudara di sini, mungkin bisa lebih apa ya, untuk ketenangan diri saya juga. Kota Malang juga kota yang ya enak lah bagi orang ya, tapi bagus juga atmosfer supporter di sini, pendukung sangat antusias ya. Ya semoga bersahabat dan insya Allah dengan Malang.